kita semua bisa hadir berkumpul dan memenuhi ruangan ini yang tadinya saya sedikit agak ketakutan. Takutnya Pak Prabowo tidak tiba di sini. Tapi yang namanya pemimpin itu harus tepat janji. Siapa dia? Pemimpin itu harus amanah. Nah, ciri-ciri pemimpin amanah itu dan tepat janji itu ada di calon presiden kita, Bapak Haji Prabowo Subianto. Tadi tanda-tanda alam sudah ada. Ketika pesawat beliau mau landing itu 15 menit sebelumnya hujan gede. Artinya kalau hujan, berkah dari Allah akan turun dengan datangnya pemimpin. Saya tanya panitia di sini, agak risau juga saya kan, di Pangeran Hotel hujan enggak? Enggak, Bang. Oh, alhamdulillah. Artinya memang Allah memberikan tanda-tanda bahwa inilah calon pemimpin yang akan lahir pada tahun 2024. Dan ingat, Bapak Prabowo ini ibarat pangeran ganteng ya, yang semuanya mau jadi permaisuri. Nah, permaisurinya ini rata-rata dari keturunan-keturunan yang berbeda. Ada yang dari Madura, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera, ya. Dari Sumatera. Semua ingin menjadi pendampingnya Pak Prabowo. Tapi saya lihat bahwa Pak Prabowo ini tentunya sudah punya keputusan sendiri. Itu maunya orang PBB, ya. Tapi biarlah PBB tetap memberikan dukungan kepada Pak Prabowo sebagai calon presiden, dan juga PBB menyodorkan kader terbaiknya untuk mendampingi Pak Prabowo sebagai wakil presiden. Tetapi perlu diingat, kembali keputusan ada di tangan Bapak Prabowo Subianto. Ya. PBB itu Pak Prabowo samina wa'atona, ikut kata pimpinan. Ya, kalau Pak Prabowo bilang saya pilih ini, kami akan tunduk dan patuh kepada Pak Prabowo, dan kami akan dukung keputusan Pak Prabowo untuk Pak Prabowo menang.